Sekarang saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk mengisikan beras ke dalam ketupat ni. Mula-mula renggangkan penutup dia macam ni. Kemudian kita masukkan beras. Beras ni naklah dibasuh terlebih dulu. Teruskan air dia. Masuk. Sikit-sikit. Kemudian kita agak tengok. Dia mesti bucu ke bucu ni saja. Beras tu mesti bucu ke bucu ni saja. Dia tak boleh penuh. Kalau penuh pecah tu punya sarung ni. Macam tu mudah saja. Kemudian kita matikan. Bila nak matikan, kita potong sikit saja sini. Kemudian masukkan dia. Ini dipanggil dimatikan. Buat sampai habis, lepas tu rebus selama 4 jam.